Halo, jumpa lagi di channel saya Lili. Selamat pagi, salam sehat semuanya teman-teman. Pagi ini saya mau berbagi resep. Saya mau masak tempe asam manis. Masakan yang simple tapi enak. Ini saya pakai tempe sebanyak ini. Juga cabe besar sebanyak ini, setengah aja. Soalnya saya tidak mampu makan pedas, tapi tanpa cabai juga tidak enak ya. Juga bawang bombay sekecil ini, dan ada cabai yang sudah digiling terpisah. Ini ada cabai, bawang merah, dan bawang putih saya giling. Juga ini air asam jawa, gula secukupnya, dan garam secukupnya. Ini sesuai selera. Ini tempenya saya potong kecil-kecil. Cabenya diiris-iris aja. Bawang bombay potong agak kecil. Ini saya panaskan minyak. Saya akan goreng tempenya terlebih dahulu. Sudah kuning, akan saya angkat. Masukkan sedikit minyak. Saya panasin. Saya masukkan bawang bombay. Tumis sebentar. Masukkan cabai giling. Juga cabai ini, cabai iris. Ini ditumis. Ini sudah wangi, saya masukkan air asam jawanya. Gula dan garam. Oh iya, supaya warnanya lebih cantik, tambahkan sedikit kecap manis. Saya lupa tadi. Ini saya masukkan tempenya, aduk yang rata, diaduk yang rata seperti ini. Ini sudah akan saya angkat. Teman-teman, sudah jadi tempe asam manis saya. Ini saya mau tes. Rasanya asam manis, asin, dan pedas. Ini tempe cuman harga 3.000, dimasak begini jadi enak. Murah meriah. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa di-like dan di-subscribe ya. Terima kasih ya. Bye-bye.